السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الطيب المبارك الحمد لله الذي وفقنا لهذا الاجتماع الدعوي البر التعاون على البر والتقوى الحمد لله الذي جعلنا أمة واحدة نعبد الله وحده لا شريك له فلك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم وفقنا لطاعتك اللهم وفقنا للتعاون على برك وتقواك اللهم عنا على إقامة الدين Yang berbahagia, yang dipertua, apa dia Majlis Wakaf Hidayat Muniti Al-Hidayah dan kanak-kanak semua, juga pihak pemberihan sekolah daripada Hurab Bayak Nuyat, ucapkan, puamnoikan dan juga kanak-kanak setan seksa bagi sekolah Al-Hidayah dan kepada para guru lelaki perempuan yang dikasihi sekalian juga para pelajar lama dan para ibu bapa hak mari menyokong sekolah wakaf Al-Hidayah Ad-Diniyah Al-Hidayah Al-Islamiyah di suka kita ni. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jazakallah. Alhamdulillah. Kita bersama-sama bersyukur pada Allah di mana Madrasah Al-Hidayah Sukan merupakan madrasah wakaf yang telah dimulakan dengan bismillah pada mula letak batu asas dulu dengan niat untuk nak wakaf akan bumi Al-Hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila sebahagia daripada orang mu'min tu adanya beberapa orang lelaki termasuknya orang perempuan rijal ni orang Arab dia guna pada kalimah bukan semata orang lelaki tetapi orang punya kekuatan rijal orang Arab kata war rijalu qalil dan rijal itu adalah sedikit maka marilah kita usaha cetak Ar-Rijal tu baik. Kerana Ar-Rijal ni
dia duduk di mana dia berbuah dan apa dia bergerak maju bila ada rijalun. Orang Arab kata war rijalu qalil. Orang lelaki hok paseng rijal tu sikit ya. Amma zakaru banyaklah. Jatah tu ramai. Jamaah we jatah ramai orang lelaki tak ada. Nah, yang membawa hidup dia dengan penuh beri manfaat kepada dirinya dan kepada masyarakat tu sedikit. Sebab tu dalam Islam punya kata minal mu'minina rijalun. Sebahagia daripada orang mukmin tu adanya kumpulan yang gagah-gagah. Daripada orang lelaki bahkan termasuk juga perempuan. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka sangatlah benar dari segi apa yang dia janji dengan Allah Ta'ala. Semua kita ni selalu berjanji dengan Allah Ta'ala belaka dah. Kata kita nak jadi hamba yang baik. Nak jadi orang yang berkualiti ataupun soleh, musleh. Kualiti sini kalau bahasa Arab, bahasa agama yang panggil salihun, muslihun. Orang yang molek pada diri dia dan selalu memperbaikkan yang lain. Itu yang panggil orang kualiti dalam kacamata Islam. Itulah rijal. Lalu tu Allah Ta'ala raya dalam surah tu Al-Ahzab sini. Faminhum man qada nahbahu. Setengah daripada rijal itu, ada kerja untuk Islam itu, mereka telah mati dah. Allah yarham sini Ustaz Abdul Karim, Ustaz Abdul Latif, Abdul Rashid dan orang-orang yang dianggapkan tokoh termasuknya orang tua kita Abang di Pala Jalan itu. Nah, itu di antara orang-orang yang teguh dalam menegakkan kedudukan Islam dan masyarakat Islam. Maka mereka itu sudah pergi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Dan sebahagian daripada mereka itu mereka yang duk menunggu-nunggu queue, masuk queue. Pak itu ada masuk queue belaka ni, tapi tak tahu duk sah mana. Nah, dalam queue nak tunggu Tuhan nak panggil jumpa dengan dia lah. Tua hidup kita nak panggil jumpa dengan dia. Tiap-tiap orang duduk dalam queue belakang tapi kita tahu kata kita queue nombor apa. Nak masuk jumpa dengan Allah Ta'ala supaya dengan Ustaz Syed pergi jumpa dah. Isteri dia pun pergi dah. Ustaz Abdul Karim pergi dah. Dan beberapa orang lain lagi. Pakat pergi belakang dah. Tinggallah kewajipan kepada man yang tazir. Orang yang sedang-sedang duduk masuk queue tunggu. Nak pergi bila kita tak tahu. Kita kewajipan kita gunakan hidup kita ni sebagai seorang rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ingat semua atas kita ni. Kita janji dengan Tuhan lah no, kita sewi plat janji kita. Janji nak khidmat kepada agama Allah, janji nak jadi hamba kepada Allah dan janji nak khidmat dan berkasih mesra, berkasihan belas kepada hamba Allah. Itu makna sadaqu ma'ahadullah alaih. Semua kita ada doa berjanji dengan Tuhan belaka ni. Lah ni pun berjanji galik-galik lagi. Dalam semaya, dalam gapo pun berjanji galik-galik lagi. Sebab kita dengan Tuhan ni tak boleh nak telucuk sama sekali. Kita kena klik cari dia. Tapi waktu kita tak ada siapa masa lagi itu, kita kena buat kerja hak Allah Ta'ala kena with sungguh hati with Allah Ta'ala tu redha. Allah Ta'ala ni dia bukan ya payah. Tak serupa manusia. Manusia ni dia bersifat dengan kesian belah juga. Tapi Allah Ta'ala arhamur rahimin. Lebih kesian belah daripada orang kesian belah.
saya selalu duk royak pada puak kita. Katanya kita ni ada dua puak dak pai kita. Secara besar-besar lah, bawa cara halus tu banyak puak. Orang juru Islam yang mengolak turut Islam menurut Nabi SAW, kita kasih saya ke dia. Kita kasih kita saya ke dia. Orang yang belum juru Islam, tak ada serupa dengan Nabi mana, ataupun tak ada masuk Islam lagi, kita kesia ke dia. Bahasa sia kata, kondi raurak, konjang mai di raumeta. Tu. Jadi kita seni tak tu. Ya taukap tu lah ya, bila meta dengan orang tak juruh, dengan kita sayang dengan orang juruh, dia suka makna. Makna kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hak ning bagai kita berjanji dengan Allah Ta'ala, kata kita ning nak jadi orang beri rahmat kepada manusia. Nak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ni cari jalan nak beri rahmat ke orang. Walau-walau orang nak bunuh dia sekalipun, dia lik juga. Lik. Lepas tu, bahawa dia peluang boleh beri ke orang, ya beri ke orang. Dia tak bunuh orang. Nabi ni, dia bawa rahmat. Kalau orang nak perang dia, dia terima perang. Perang saja ya, bunuh orang, tak Nabi. 27 kali dia perang tu, tak ada bunuh seorang habuk. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pedang. Pedang dia tangi. Zaman dulu, perang pedang sungguh, bukan pedang masing-masing. Orang pukang pekat duduk dalam bilik air, tak apa zaman lah ni. Zaman dulu, pedang sungguh, perang sungguh. Tapi pedang dia Allah Ta'ala kandak tak sewilah kemakai seorang habuk orang. 27 kali. Sekali-sekali itu bukan sehari dua hari. Kadang-kadang sepas bulan duduk perang. Tapi Nabi tak biasa bunuh siapa. Sebab Nabi rahmat. Kesia yang nak bunuh tak boleh. Yang kesia. Bila bunuh mati orang kafir, mana rasa dengan aku ya. Kesia dia tak boleh. Nah, sahabat-sahabat bunuh. Tapi tak banyak juga. Nah, orang kafir mati sekitar 1,000 lebih-lebih masa Nabi. Duk perai 27 kali, lepas tu bertempurnya 38 kali ya tepuk. Biasa tak ada Nabi lah tu. Biasa orang bertempur, biasa cik-cik. Semua 95 kali melawai orang Islam orang kafir. Orang kafir mati 1,000 orang lebih lah. Orang Islam mati 200 orang lebih. Tu ya. Ada biasa sejarah perai dalam dunia seperti perai yang Nabi itu terpaksa kena perai. Terpaksa ya lari-lari tak lepas kena perai-perai juga. Pada hari tak ada nak perai sekali, ya lari, duduk Mekah lari ke Madinah, hijrah. Tak sewi, duduk dapat demo-demo gerai, lari lepas-lepas. Supaya hilang gerai demo, tak hilang juga. Maka dia paksa kena perai. Itu nak ayat kata Nabi kita tu balah tu dah. Sebab itu kita pun jangan berasa nak marah kepada manusia yang yang tak juru. Kita wi berasa kata kita nak kano. Nak wi aju. Buat hak mudah sekali. Doa pada Allah Taala. Ya Allah, berilah dia tujuh. Berilah mananya retina ke jatah ke wi aju. Doa pada Allah Taala. Benda tu tu tak ada pia tahu, tak ada pia nak murih, tak ada pia nak lawan mulut. Kita kecek dengan tuai dia sendiri. Manusia ni yang nak juru setara mana dia tu hanya takwi tak jadi juru. Baik tu dah kita berdoa pada Allah, insyaAllah juru. Nah, tu kita berdoa pada Allah Ta'ala yang banyak. Lepas tu kita buat benda malak. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Naklah kamu buat baik, nasya kamu tu berjaya. Allah Ta'ala perakan, bukanlah berisak perakan tak. Allah Ta'ala sendiri perakan. Nah, dia kata nasya kamu tu berjaya. Buat baik. Baik kau. InsyaAllah Ta'ala buat itu baik. Hari ini, kita buat perimpun ni, puak-puak kita, sip kaunya, sip pacubannya, krop krua, sip kau, krop krua, sip pacuban, mari pakat do, nak buat baik.
Nah, nak baik kepada umat manusia hak duk nyawa lagi. Hak tak nyawa dah kita buat baik pasal lain, gi kubur dia, baca doa ataupun luar-luar. Nah, doa gi kepada dia tu buat baik pada orang hak mati dah. Fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Kita kena buat baik belaka hak duk hidup dah, orang Islam buat baiklah mana, orang bukan Islam kita buat baiklah mana. Buat dalam kodak-kodak yang munasabah. Hari ini kita terima kasih kepada ustaz-ustaz di Al-Hidayah Sukai kita ni panggil buat kita mari buat baik. Kita buat baik. Alhamdulillah Allah Ta'ala duk nampak kita jakah turun rumah mari sampai sini ni. Duk dalam perkiraan Allah Ta'ala belaka. Duit ada dalam kocak siap mana kita. Tubik sekadar kita wasa kata kita ikhlas di. Nah, untuk kita nak beli tanah wakah tambah lagi. Tanah dah 15 rai dah. Nah, tapi tak cukup sikit lagi nak buat masjid ke, nak buat musalla, puak-puak anuban atau puak-puak peratum tak boleh semaya lagi. Maka kerongkan-kerongkan yang baik. Nah, insyaAllah Ta'ala kita harap semoga sokan yang merupakan Madrasatul Waqfi, sekolah wakah. Sekolah wakah ni makna kata segala bumi ni milik Allah Ta'ala asal dah. Lepas tu Allah Ta'ala suruh puak itu pakat bagi dengan adik, mung jual kat aku jual ke mung. Sudah beli, sudah jual. Mung ataupun dalam bahasa molek lagi dia kata, gapa dia panggil? Tawaiwi kepada Allah Ta'ala. Jadi harta wakah ni harta yang kita wi jadi hak Allah. Jadi kita ni sedak kita mari cara bagi Allah lah. Puak muda, puak pucatkan tu mari duk tengok harta Allah. Ya tak supan kita tengok harta munitik tu, harta puak tu, harta orang ni. Ya tak supan ruang tu. Mari tengok harta Allah. Sekolah ni harta Allah. Bumi ni harta Allah. Asrama ni harta Allah. Tengok ini malak insyaAllah Ta'ala. Jadi kita mai kerja ni pun dia ada suatu kedudukan yang bukan mai duk kerja di atas bumi yang bukan harta Allah. Orang buat ni pun, orang beri duit beli tanah pun masya-Allah. Tanah dia duk berjalan, tuan duk tak tahu ke mana pun. Tuan tak khabar katanya tanah dia duk uri pahala ke dia. Tuan duk tidur kerong-kerong kadang-kadang. Tuan duk negor mana, tak apa. Tuan nak pergi kerja apa, tak apa. Allah Ta'ala acakkan diri. Wih, tu baik 100, 200, 1000, 2000. Acakkan tengok. Kita nak duduk lah mana. Dalam banci ya, dia kira. Dia naik secara otomatik ni. Nah, insyaAllah Ta'ala. Lepas tu, saya ada ayat sama dah. Bagi wakah ni, dia tak suka dengan sedekah tamada. Sedekah tamada, cek bin sekaligus habis. Dia masih sedekah tamada. Sedekah 1000, we pahala 1000 sudah. Kalau wakah ni tak, sedekah 1000, pahala 1000 dah berjalan semua. Siapa kita bangkit pergi masuk syurga esok. Itu beza bagi wakah dan bagi sedekah tamada. Sedekah tamada, we habis, sudah sedekah. Cik bin, nyakna 1000, 700 ribu ke? We habis, 700 ribu habis, berhenti sekat tu. In qata'a amaluhu. Jadi, nah, tiap-tiap orang ni putus amalan dia sekat mati dia. Mati ya habis. Kecuali harta wakah, kecuali anak soleh, kecuali ilmu yang beri manfaat. Tiga perkara ni siapa awak jaya orang tu duk boleh terima bamdik semua. Ya beza situ. Anak soleh seperti juga duk berdoa ke dia. Kerja anak soleh ni buat benda baik ke dia. Setengah daripada benda baik hak anak buat ke mapaknya ialah yad'u lahu. Berdoa ya. Doa ni anak kepada pak ni terutama hak mati dah, mak mati dah ni sangat berhajat orang duduk dalam kubur daripada doa anak-anak. Dan puak dia pakat duduk petewah naik. Oh hari ni mu naik tinggi, mai dana ni. Ada raya atas ni doa mak, anak mung ni.
Naik tinggi, naik tinggi. Duk tewah dah, dah duk dah kubur tewah. Anak ni baca wi ha, naik gi. Ha ning zakah wi. Sejuta wi ke mak dia. Oh, naik. Mak dah kena dah tu. Dia berdah ke ke mana hari ni mak kena naik ni. Kena tinggi. Ayatan ni lah. Sedekah anak mung kepada mung ni. Ataupun inilah doa anak mung kepada mung dalam dunia. Lah tu dia benda tu. Nah, belah tu. Jadi mak gak serenok sama kalau kita ada hadiah baca Quran kepada dia ke, doa kepada dia ke, ataupun hari ni sedekah ke mak 100 ke. Tak ada payah sikit abuk sekali. Niat untuk beri duit 100 ke, ini minta beri pahala ya Allah kepada ibuku. Sudah habis kita. Atau kepada ayahku, atau kepada nenekku, atau kepada siapa-siapa hak aku kasih lah. Misalnya kalau orang suami mati, isteri dia tu beri duit 1,000 ke untuk pahala pada suami dia. Apa boleh? Tak ada apa dah. Hak tu tu tak ada khilaf tentang Tuhan terima hak belah tu. Tak ada khilaf. As-sadaqah nah adalah nah tak ada khilaf tentang pahala tu sampai kepada si mati bila kita niat wui kepada dia. Hari-hari tak mesti kau kena buat keduri belah ning. Tak mesti kata kena buat keduri dulu barulah wakaf mari berjalan. Tak, tiap-tiap hari. Nah, tiap-tiap hari waktu baik duit wakaf. Nah, atau kita sipar satu tempat ke, tiap-tiap hari 50 ke wui ke mak kita. Pasal apa-apa ya cukup 20 ribu misal, lagi beli tanah wakaf atau ikut. Itu cara dia. Yang mana ibu kita duduk dalam galak sikit galak. Ibu hak mak pak tak ada tahu kau anak, anak-anak tak ada soleh. Kita kelepak dia nung. Kalau tak kena azab pedut setepat. Kalau kena azab pun na'udzubillah min dalik. Ibu sangat beruntung bila ada anak soleh. Nombor satu sekali ya berdoa. Nombor duanya ya buat pahala kepada ibu dia dengan niat yang baik. Baca Quran pun tak apa. Baca Quran habis juh misal. Ya Allah, sampaikanlah seumpama pahala aku baca ini kepada roh ibuku. Siapa? Menurut mazhab al-Imam Syafi'i, bila kata doa lepas pada baca tu insya-Allah sapar dengan doa. Adapun semata-mata baca, mazhab Syafi'i masyhur kata tak sapar Quran. Semata-mata baca tak ada hala dengan doa lagi. Oleh itu maka ikhwan yang semulia sekalian, marilah kita berasa ada hubungi kita ni. Nombor satu kita hubung dengan Allah. Nombor dua kita hubung dengan Rasul. Contoh kepada kita Allah sebagai tuan kepada hidup kita. Rasul contoh kepada hidup. Yang ketiga kepada ibu bapa kita berhubung semua. Teringat semua dia. Yang keempatnya berhubung dengan anak-anak kita, berhubung dengan anak, tengok hidup dalam kerak agama Allah Ta'ala semua. Orang balah ning lah, orang panggil, orang ada sakaya pap, orang ada rijal lah tu. Jadi hidup dia tu, tak ada congo, suka semua, duduk dengan Allah semua. Allah Ta'ala arhamur rahimin. Kita duduk dengan dia, kita duduk dengan mak kita, saya kita lagi, kita sedap duduk dengan dia. Padahal mak tu rahimatun ya. Nah, tak ada arhamur rahimin mak kita. Tapi kalau kita duduk dengan Tuhan sebagai arhamur rahimin, oh sedap. Semuanya syaitan tak jauh kita duduk dengan Tuhan. Pisah cekah semua kita dengan Tuhan tu. Nah, dia takut kita tu becek dengan dia, syaitan ni dia bawa. Dia sempatan jalan dengan aku ya. Dia nak jalan dengan aku tu kok jalan syaitan. Nah, Quran sempatan jalan syurga melalui puak-puak nabi-nabi semua tu yang panggil jalan syurga. Jalan syurga yang panggil as-siratul mustaqim. Jalan tu jalan dengan aku ni na'udzubillah min syaitanir rajim. Na'udzubillah jalan dengan aku. Jalan syaitan sempatan iblis sempatan. Mula-mula dia tubik dari syurga lagi. Dia tu bersumpah dengan Allah Ta'ala. Kata dia nak buka jalan dengan aku. Allah Ta'ala izin ke dia. Dah menggagah muak dah.
no huing ko ano hamba ko huing ilah tapi hamba ko yang mukhlasin tidak boleh kamu nak huing. Apa hari ni setel tak uwi kita waktu baik duit mudah-mudah nuduk kacel lawa dia awe 100 200 500 1000 setel tak uwi sekok tak uwi setel sekok setel tak jam kau turut hak sungguh tapi kita lawa awe balawa tu benar kita innaka ida syaitani kana dha'ifa tipu daya syaitan ni tak eh. Kalau kita turut dia, jadi cara dia. Tapi kalau kita lawak, mudah ya lawak. Allah lu ya. Setel orang baik. Ini tak sewi, dia sejik orang baik. Dia suruh ikut lain. Ikut lain tak apa, naik mutu juga. Tak ikut lain. Meh, tak ikut lain. Ah, ha, dia tak jang. Gimana jalan tak suka ngaku ni. Ah, ha, dia jalan, dia sampah tang siap dah. Kalau kita tanya, jalan dia molek, hiasan molek, dengan bunga, dengan perita, dengan peradak, dengan api, cukup lekat. Sirata mustaqim ni Allah, dengan naik upuknya, tak ada pihak dalam jalannya, sirata mustaqim. Sirata allazina an'amta alaihim, bukan? Sirata ni tak ada pihak dalam jalan mana? Tak ada pihak wahsa nak gerai berjalan. Sehingga pada sirata mustaqim, sepuluh wakah ni. Tak ada pihak wahsa nak berjalan mana? Kalau pergi kano-kano, jalan aku tu berjalan aku ni habis duit berlambak. Tak ada usaha saya. Masuk beli bak habisnya anak tak apa. Nah, tapi bak ni, saya tak cakap usaha kacau lagi lah. Nah, usaha kacau. Nah, begitu, na'udzubillah min syaitan rajim. Oleh itu maka, marilah kita fikir tengok molek for itu dah. Hak mana ada tu kita pakat lah waktu baik. Sabaknya dia waktu baik untuk Allah ni. Wa ma tuqaddimu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Nah, dan barang yang kamu tu kemukakan dia. Barang yang kamu kemukakan dia tu nah daripada untuk dirimu. Kita tu bagi duit 100 kok tu untuk kita walaupun niat kemok niat we pala kemok kita boleh tak ada kurang lek kita saya lupa raya ni kata we kemok kita apa kita nak makan apa ada boleh makan juga Allah Taala kaya sungguh kita tu bagi duit 100 kok tu niat nak hadiah pala kemok pala kita supaya dengan pala kemok juga. Ni labo innamal a'malu binniyat niyatul mar'i khairum min amalihi apa panggil niat seseorang lebih baik daripada amalan dia misalnya kalau dia niat nak uis sedekah kat orang 100 kok tapi dia tu siapa pun dia tengok duit hilang boleh 100 kok boleh nah tapi kalau dia tu duit 100 kok tak ada niat apa sekarang tak tahu apa tak ada apa sekarang niyatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalan dia. Nah, niat salah satu daripada amalan juga. Tapi nak ayat kata kerja hati ni maha harga di sisi Allah Taala. Kerja hati ni harga di sisi Allah tu sangat maha. Sebab tu jaga-jaga hati molek nak waktu baik duit tu. Jangan jadi masuk dalam tong lain. Tongnya tong ikhlas pada Allah Taala. Tongnya tong niat kata ini adalah nak ui pahala kepada ibu kita, bapak kita, kakak kita, siapa kita saya mati dah dulu kita saya ke dia dia nak nanti kita buat kebajikan untuk kita gapo Allah kita ingat ke dia kita teriak dia letih sungguh ke sahabat kita, ibu kita. Nah, tok kita letih sama kita. Tapi kita tak ada buat gapo ke dia. Nah, tu. Kadang-kadang kita tu tak ada geti orang jadi orang mati dah mok kita tu. Tak boleh nak balas budi. Kita balas budi dalam kubur boleh. Sedekah dia gapo dia insya-Allah Taala dah. Kalau kita sedekah niat boleh pahala kat orang tu, kita pun boleh sama banyak. Kalau kita tak niat with them, kita pun boleh senyap tu juga. Tak ada kata duk kurang, duk serok, baik, tak ada.
Tu nah nak minta jadi kita tu ada gapo dia kecerdikan cara kita berkira dengan Tuhan al kepada al Karim al Jawadul Karim Tuhan sangat-sangat pemurah sangat-sangat luah. Nah, oleh itu maka ikhwan Islam sekalian, marilah kita fikir molek mau bersungguh dalam hijau kita, jangan jadi napak siawela kita. Dan insyaAllah ta'ala pakak hijau apa kita pakak. Kerana apa? Kerana kita ni adalah salah seorang yang Allah ta'ala kira setiap gerak kita. Setiap kita gerak dia kira belakang. Kita ni kira sangat bagi kita buat benda molek. Kita ni manusia tak tahu kita buat benda molek. Kalau tunjuk ke dia apa yang tak tahu atau senyap mana kita ui. Tapi Allah Ta'ala sangat tahu. Allah Ta'ala sangat tahu. Allah Ta'ala ada barang yang nak hadiah kita. Manusia tak boleh hadiah gapa yang tahu saja itu. Buat kecek gitu. Tak ada pedah gapa kita daripada kecek manusia daripada kita. Walau kecek lima lek pun tak ada pedah apa. Oleh itu, maka saya harap kata kerja hari ini. Nah, wakah ni merupakan satu saka Allah Ta'ala wi melalui Nabi SAW yang sudah hampir kehilangi hari ini. Tak ada mana wakah dulu, tak ada wahyu mana sebut wakah-wakah learning. Kebetulannya makna wakah tak apa nak reti mana masa dulu. Lah ni makna wakah banyak reti belakang dah. Tiap-tiap orang berasa nak wakah. Harta dia walau 20 kok, 50 kok pun berasa nak wakah. Nampaknya berasa nak jadi raidai itu ada sokmo gitu. Nah, raidai tak ada mati, tak ada berhenti. Kita nak raidai tak ada berhenti, tak ada mati, wakah. Bak harta tu sah. Lepas tu bak ilmu, ilmu yang tafa'u bi. Ngajar orang. Orang reti hak kita royak, boleh mau buat barang kita royak, boleh kita ratik. Boleh kita ratik. Kita juga ngajar orang. Lepas tu anak soleh tiga kali apa yang anak imolak. Nah, insyaAllah ta'ala anak soleh ni merupakan bahagian yang tak habis juga. Tak habis. Anak turun cucu-cucu cicik gi tak habis-habis. InsyaAllah ta'ala dah. Itu hadis sahih. Kalau kita tengok dalam Islam ni agama maju tak ada dah. Tapi sekarang ya, kena duk kena kang di syaitan tu ya. Lah ni kita kena lawan syaitan sekarang ya. Duk kang di syaitan. Gano orang Islam tak maju. Orang Islam peraturan yang maju, tiap-tiap cuk maju belaka. Tapi jadi bawa sungguh tu jadi kosong tu, kosongnya jet di syaitan. Jet kau tu, jet kau ni. Jadi menyebabkan tak maju. Tak maju. Oleh itu maka elokkanlah niat kita serta retilah hidup kita ni dengan benar-benar. Kata kita sedang-sedang duk berlawan dengan syaitan. Yang duk pisah nak bawa kita masuklah jalan dia. Dan jalan dia sangat-sangat digemari oleh ahli dunia. Kerana peradab-peradab dengan berbagai-bagai tarikah. Manakala as-siratal mustaqim yang kita duk jalan ni. Merupakan jalan yang tak apa galak mana kita nak berjalan atas dia. Lah ni mari kita buat sekolah ni. Merupakan satu cara untuk nak pergi peradab-peradab as-siratal mustaqim ni. Sekolah ni pakat nak reti, pakat ui, pakat berjalan as-siratal mustaqim belaka. Termasuk wakah ni as-siratal mustaqim tak? As-siratal mustaqim. Dalam semaya kita kata, okay? Ihdina as-siratal mustaqim. Jaga molek. As-siratal mustaqim nak jalan secara kita sore tak boleh kena dapat hidayah tu. Hai. Sebab tu kita minta ihdinas siratal mustaqim, hidayatlah kami ke jalan yang lurus. Bukan suruh hajar kami dak. Kalau tu hajar jalan lurus, kita nak jalan sore tak gerak, lampang tu eng dan bon sentang ti tiang terung dan mai wai. Tong mi Allah ma nam cinam atau ma enam tang atau tang enam daripada Allah Ta'ala. Allah pimpin kita jalan atas jalan betul baru kita bergerak jalan. Nampak jalan betul ni
dengan syaitannya, dengan nafsunya, dengan dunia, tarik kau tu, tarik kau ni, jatuh sombong. Tapi kalau Allah pimpin, dia ning jalan ni. Sebab tu kita buat kita, ihdinas siratal mustaqim. Dari semaya bukan? Kena berasa kata, ya Allah, marilah pimpin aku ni, pimpin buat kami, duduk atas jalan tu. Ni kita kerja ramai-ramai ni boleh duduk. Syaitan takut ni, kita kerja lah ni. Syaitan yang kena orang duduk sore. Asyaitanu ma'al wahidi wa minal isnaini ab'ad, Nabi kata. Syaitan kena dengan orang duduk sore. Dan orang duduk dua tu ya, jauh. Dengan orang dua orang, syaitan jauh. Sama telah tiga orang, empat orang ni ramai gini ni. Kerja besin jamaah, dia panggil. Alaikum bil jamaah. Naklah kamu tu duduk atas jamaah. Kerja besin ramah. Kerja pakat. Kerja sore syaitan tu tak jauh kita jaya. Orang kerja sore walau nampak jaya dalam dunia pun, hakikatnya dia tak jaya dalam akhirat. Nah, oleh itu maka kerja gapa-gapa pun nak minta kerja besin al-jamaah. Alaikum bil jamaah. Nah, Nabi kata alaikum bisunnati, naklah kamu tu berjalan di atas sunnah aku. Sunnah Nabi siratal mustaqim dah. Tapi jalan atas siratal mustaqim tu jalan sore tak erok. Dia kena jalan pasal al jamaah. Wal jamaatu minas sunnah. Jemaah tu salah satu bentuk sunnah. Salah satu daripada sunnah ialah berjemaah. Tak boleh nak jalan sore. Kita duk jaya wak gapa-gapa sekolah ni kata ada jemaah tak jaya. Universiti Fatah ni kata ada berjemaah tak jaya. Madinatus Salam kata ada jemaah tak jaya. Kita wak dengan jemaah. Alhamdulillah nampak. Kosai khatubik benar, kosai khatubik benar. Kita jangan kerja sore. Lepas tu kita pula. Nah, bawa dasar ummatan wahidah. Nah, ummatan wahidah sebab tak ada. Nak boleh tubik ummatan wahidah kena ada dua cukjun je. Kepada orang juruh kita saya. Kasih saya kepada orang tak juruh kita kesia. Boleh ada ummatan wahidah lalu. Kalau tak ada dua cukjun besen ni, tak cat cukjun kita. Maka ummatan wahidah susah nak timbul. Pakat tu kelahi balah. Suti rumah tu kadang-kadang dua puak dah. Jangan suti kapung. Nah, suti sekolah banyak puak. Sebab apa? Sebab tak ada. Boleh. Duk waktu baik rahmat dari hidup kita kepada orang lain. Rahmat hidup kepada orang juruh kita kena kasih. Rahmat hidup kita kepada orang tak juruh kita kena kesia. Nah, insyaAllah ta'ala wa sapa kita boleh benda ni hari ni. Mari kita pakat kasih kepada benda baik. Dan hak tak kita kesia. Sekolah suka kita ni. Masuk dalam walad dah kita saya. Dan patut betul mana yang tak rak kita pakat kesia. Nah, pakat kesia kepada sekolah suka. Betul mana yang tak rak. Hak yang gagah kita kena. Hak tak rak kita pakat tolong. Jangan bawa yang gagah kita pakat berdeki. Pakat kata ikut rak. Bawa yang tak rak pakat jijak. Tu. Hak tu bukan daripada Islam sikit abuk. Hak tu jadi sangatlah tu lah. Hak gagah pakat berdeki. Hak tak rak pakat jijak. Dia bukan Islam. Na'udzubillah minasyari. Itu dasar syaitan. Itu jalan syaitan. Hak jalan syaitan sampatan nak gikan neraka belaka. Bek tu. Neraka bek tu dah. InsyaAllah ta'ala. Jangan kita. We berasa. Kaya lah hidup kita. Sadaqu ma'ahadullah alih. Kenapa? Jelah malak. Bagi kita janji Allah ta'ala. Ikut bak gapa dia. Kita janji jadi hamba yang baik. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu janji dia. Ihdinas siratal mustaqim. Tu hari-hari. Nah, maka kita jangan kita lupakan benda tu. Insya-Allah taala dah. Hari ini saya rasa mari Malaysia lagi. Semalam tidur di negeri Malaysia. Hari ini jalan Samina sikit. Lepas tu, klik mari nak idai dengan sini. Alhamdulillah. Tak ada khabar mana juga demo yang atas hari ni sini tak betul. Mujur buat driver-driver saya yang ingat malam. Nah, mari sampai sini. InsyaAllah tak sampai rumah lagi. Duduk dalam safir ni.
doa orang musafir mesti sajak saya berdoa hari ini kepada waqfiyatu al-hidayah. Semoga Allah Ta'ala we jadi Tuhan terima wakah. Minta Tuhan terima wakah 15 rai dengan sekolahnya, dengan kerusi, dengan meja, dengan segala alat-alatnya, semua wakah belakang. Nah, lepas tu nak minta we puak-puak dek cara tu, cara sungguh-sungguh bagi wakah. Jangan we jadi biarkan benda wakah tu dikhianati oleh siapa pun. Nah, karena itu adalah bagi Allah. Kalau wakah kisi, kisi tu hak Allah. Kalau wakah apa dia tek-tek hak Allah. Bukan hak kita dah. Intaqalat milkiyatul waqfi ila milkiyatillah, dia panggil. Berubah. Berpindahlah oleh milik. Jadi pu kepada caukong tu. Caukong benda tu daripada caukong manusia kepada caukong Allah. Allah jadi caukong. Manusia panggil nazir. Orang juru tengok, juru peduli, juru jaga, bagi-bagi hak Allah. Nazir. Nah, semua ni nuzara, semua ni pakat-pakat dia tanggungjawab. Daripada wana kepada peraktan muniti, hingga siapa kepada kamakan semua, dan orang-orang penti periksa agapa tu, nak pakat mari duk. Nah, peduli sebagai nuzara, sebagai orang yang duk peduli akan bagi wakah. Dan kita pumcai tengok bagi Allah. Nah, pumcai tengok bagi Allah. Tak serupa kita tengok bagi hak Yusuf, hak Ibrahim. Tak serupa. Nah, kita tengok bagi Allah. Kita berasa kata kita mikiat mak-mak, mi okat madula sabsin ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasa gitu dah puak kita apa hari ini ada apa kok kita pun pakat semak. Allah jadi hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala wi duit kita. Kita tawai Allah Ta'ala 100-200 orang insyaAllah Ta'ala dah. Mudah-mudahan nak sikit lah kali ni dah. Nak juta lebih-lebih. Nah, juta lebih-lebih. Ya, pokoknya tak ada nak banyak sekali. Kita wui tak usah banyak, tak apa, tapi wui belakang. Nah, jangan wui tak wui belakang. Tiap-tiap orang kat wui belakang. Jangan klik pada tempat ni, malaikat awak tu beg duit. Kalau sikit pun, jangan ngelik. Ngelik ni Allah Ta'ala nampak, biar ngelik. Nah, biar ngelik Allah Ta'ala nampak dah. Jangan ngelik dah. Sikit tak apa. Allah Ta'ala tahu kata duit kita ada sejak mana. Allah Ta'ala sangat kesian kepada hamba dia. Tapi kalau lik, jaga Allah Ta'ala tahu nah. Dengan lik nah, insyaAllah tiap-tiap orang pakai duit. Sikit tak apa dah, insyaAllah dah. Taqabbalallahu sadaqatikum wa waqfakum wa a'anakumullah ala ri'ayati hadhil awqaf al-mubarakah li awqafi al-hidayah al-islamiyah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة